Jabatan Pertanian Malaysia ingin memperkenalkan LCC Padi Apps. Saya sebagai seorang petani, jadi hari ini nak cerita berkenaan dengan LCC Padi ni lah. Jadi penggunaan sebelum ni, petani hanya gunakan LCC Padi gunakan macam ni lah, leaf color chart ni. Kalau kita guna LCC ni, kita tak dapat, kita hanya adjust untuk dapat bacaan sajalah. Sekarang ni kita mudah, ada app di dalam telefon. Jadi kita download ya dalam app, dalam Play Store. Jadi kita gunakan LCC Padi ni gunakan telefon. Jadi dia mudah sebab kita lepas kita ambil gambar, jadi kita dapat tutusan untuk untuk perlukah kawasan padi kita ni perlu tambah baja ke atau tidak. Macam ini dia tak dapat, kita tak dapat tahu macam mana nak tambah baja ke tak. Bergantung pada warna dia. Jadi LCC ni sangat mudah. Kan? Jadi kita dapat tahu dah. LCC Leaf Color Chart atau Carta Warna Daun dibangunkan oleh IRI Phil Rice dari Japanese Prototype bagi mengukur keperluan nitrogen bagi tanaman padi mengikut keperluan di sawah. Intensiti warna daun adalah berkait rapat dengan kandungan klorofil dan status nitrogen daun. Inovasi LCC Padi Apps diilhamkan apabila ramai petani yang berminat untuk mendapatkan dan membeli LCC untuk mengukur tahap nitrogen di dalam daun di sawah masing-masing. Tetapi maklumat perolehan yang terhad dan ia melibatkan kos tambahan kepada petani. Selain daripada LCC, terdapat juga satu alat digital yang digunakan untuk mengambil bacaan kandungan nitrogen pada daun, iaitu spectrometer atau dikenali juga sebagai chlorophyllmeter, yang mana harganya mencecah hingga RM15,000 seunit. Hasil bacaan yang diambil pada kebiasaannya tidak dapat diinterpretasi sekiranya maklumat mengenai standard dan bacaan optima tidak diketahui. Oleh itu, amat penting LCC Padi Apps ini dibina bagi memudahkan petani dan pegawai-pegawai mendapatkan bacaan dan pengesyoran dalam masa yang singkat dan telah digunakan sepenuhnya. Bagi memastikan petani dan pegawai serta lebih ramai petani dapat menggunakan alat ini, maka Jabatan Pertanian Malaysia telah membangunkan satu aplikasi bagi menggantikan fungsi alat tersebut, iaitu LCC Padi Apps. Objektif atau tujuan inisiatif LCC Padi Apps ataupun aplikasi carta warna daun diperkenalkan dan dicipta ialah bagi memudahkan petani dan pegawai di lapangan mendapatkan data status nitrogen daun padi serta mengetahui tahap keperluan baja dan membantu petani mengurangkan penggunaan baja nitrogen berpandukan status semasa nitrogen pada daun. Petani boleh mengurangkan kos penggunaan baja dan kos operasi juga dapat dikurangkan. Penggunaan baja berlebihan boleh menyebabkan pokok padi mudah diserang oleh perosak dan penyakit. Pokok padi juga mudah rebah dan sekiranya ia berlaku, maka bukan sahaja hasil tidak dapat dituai, malah merugikan petani. Arahan yang lengkap di dalam dui bahasa, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia, menjadikan ia mudah diikuti dan keputusan dari pengambilan data dapat diperolehi dengan pantas. Pendekatan ini mudah digunakan kerana LCC Padi Apps ini mudah dibawa kerana sudah pasti telefon bimbit akan dibawa ke mana-mana oleh sesiapa sahaja, malahan ianya adalah percuma hanya perlu dimuat turun melalui Google Play. Kumpulan sasar dan skop liputan perkhidmatan pengembangan adalah merupakan teras utama kepada Jabatan Pertanian. Ia merupakan satu sistem penyampaian dalam pemindahan teknologi dan penyampaian perkhidmatan jabatan kepada golongan sasar selaras dengan falsafah pengembangan, iaitu untuk membawa perubahan dan mencapai satu tahap yang lebih baik kepada golongan sasar dalam pembangunan pertanian. Aplikasi ini dibangunkan khas untuk membantu golongan sasar, iaitu petani dan pegawai-pegawai sama ada daripada Jabatan Pertanian ataupun di agensi-agensi lain. Aplikasi ini boleh digunakan bagi menjalankan kerja-kerja pengembangan dengan mendiagnosis
status nitrogen semasa dan penggunaannya terus kepada pengesyoran dalam bentuk yang mudah difahami oleh petani dan mengambil masa yang lebih singkat berbanding kaedah lama. Jabatan Pertanian Malaysia berharap aplikasi LCC Padi Apps ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua.